Oke guys, balik lagi di channel aku Bang Asio. Kali ini guys ya, kita main game baru judulnya Snowbreak ya teman-teman. Jadi game ini kayaknya baru rilis dan baru open server juga ya di Play Store ya guys ya. Jadi di sini kita bisa pilih server guys ya. Ada Amerika, area Amerika, ada area Asia, area Eropa, dan area Asia Tenggara guys. Dan gue pilihnya Asia Tenggara ya, karena gue emang selalu mainnya di Asia Tenggara atau di Asia lah gitu guys ya. Jadi kalau kalian yang mau download game ini size-nya lumayan ya guys ya, sekitar 7GB karena udah update juga ya. Udah sama update-nya dia 7GB full size lah kalau dibilang ya untuk sekarang guys ya. Dan gue pas mau main guys, gue main di handphone ya. Itu gue direkomendasi untuk download versi yang PC guys ya. Nanti kalau apa gue download versi PC lah guys, kalau emang di handphone gue nih nggak ngangkat guys ya. Karena agak ini sih guys, agak berat gamenya ya. Gue takut tuh kayak patah-patah atau gimana ya. Gue penasaran banget sama gamenya guys ya, kita lihat gameplay dan gacanya mungkin ya. Kita lihat ya guys ya di game ini kira-kira gimana, apakah ada waifu juga. Ya kita lihat lah guys ya. Dan ini udah bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Seseorang harus tetap diam. Tuh kalian bisa baca sendiri lah guys ya. Kabin pendingin. Oh, ini gue geser dulu guys, gue geser dulu ya. Kru yang keluar harap perhatian. Perubahan gravitasi. Gue gak tahu nih gameplaynya gimana guys ya. Grafiknya gila sih, ini grafik apa nih? Movie-nya kah atau gimana? Peringatan, kadar oksigen sedang menurun. Dan gue pilih dubbingnya itu bahasa Jepang guys ya. Untuk dubbingnya, sedangkan teksnya itu bahasa Indonesia guys. Semoga aja gamenya sesuai ekspektasi ya teman-teman ya. Maksudnya bagus gitu ya. Kita pakai itu kah? Oke. Oke. Kita disuruh masukin nama guys ya. Ini kayaknya nama karakter gamenya guys ya. Hasil aja ya. Oke. Kita lihat guys ya, kira-kira gimana nih gamenya guys. Target sedang terpisah dari port keselamatan. Jalankan perintah serangan sesuai dengan skema latihan. Ini apakah ini karakter kita guys? Yang turun ke bumi mungkin ya. Wah gila ya. Gimana nih gamenya, apa survival gitu atau gimana nih? Kalau untuk tier list mungkin ya, kalau ada tier list atau kode redeem nanti kalian komen aja di bawah guys ya. Kalau kode redeem atau tier listnya bisa cek di mana tuh. Kalau emang bagus nanti gue lanjutin terus gamenya guys ya. Apakah kita menggunakan wanita guys? Wah gila, grafiknya low banget sih nih guys di handphone gue ya. Jadi sedikit burik ya teman-teman, tengok tuh ya. Kurang jernih guys ya. Nampak tuh terasa banget buriknya guys. Karena emang handphone gue kentang guys ya. Jadi ya udahlah, yang penting kita dapat gameplay aja guys. Nanti next rekaman mungkin kalau gue lanjut konten game ini, gue di PC aja guys ya, biar lebih jernih lah ya. Ini burik banget guys ya. Emang udah settingan dari sadanya disuruh begini guys. Bisa ngedes ya, lompat gini guys ya. Oke, kita disuruh ngapain nih? Sekarang kamu dapat menghitung rute lokasi. Oke. Lanjut guys. Wah gila sih, ini burik banget sih guys. Mata gue perih anjir, kayak game itu ya guys ya. Ada tuh game yang dibincang-bincangkan katanya burik guys. Sekarang karakter gue lari ya. Oke, gue ke kiri dulu. Wah, apakah ini musuh? Anjir, dia langsung nyerang loh guys. Gak ada gue pencet apa-apa guys. Gamenya langsung nyerang gitu ya. Oke. Ini gak ada looting-looting nih. Looting-looting gak ada nih. Ini reload guys ya. Ini reload ya. Oke, kita ke kiri dulu. Apakah ada item atau apa gitu. Ini parah banget sih guys. Kenapa grafiknya serendah ini dibuat sama si ini ya. Apa seampas itu handphone gue lu anggap apa game? Bangke lo ya. Oke, kita maju dulu guys. Ikuti aja lu tutornya ya guys ya. Kita kayak berlindung guys. Kenapa ya? Kebanyakan tuh game sekarang gini guys ya. Sumpah cok, game-game begini tuh banyak banget udah ya guys ya. Gak paham gue kayak main shooting-shooting gitu ya. Main tembak-tembakan gitu guys. Ini apaan nih? Sekarang gue udah bisa nembak sendiri guys ya. Udah bisa manual lah. Mode tembakan lanjutan sederhana-sederhana aja lah. Tembakan lanjutan apaan tuh? What the fuck is that man? Gue turun dulu guys. Ini apaan nih? Item kah? Apa nih? Waduh, ada musuh guys. Bentar guys, gue lawan dulu cok. Tembak cok. Mati lupa deh ya. Ini nggak bisa di-loading nih guys. Kayak bisa di-loading gitu. Kita tembakin dulu guys ya. Gini aja nembaknya, gini aja. Gini aja.
Aduh, kena gua, cok. Teori menghindar-menghindar, guys. Bangke lo ya. Mati kau. Ada item kah? Sepertinya nggak ada ya. Oke, masuk ke bank. Maksudnya apa? Berlindung gitu. Oh, ini kayaknya berlindung doang, guys ya. Nggak penting, guys. Lanjut lagi. Loh, ini kemana lagi, coy? Jalannya kemana, guys? Lah. Tidak ada waktu. Apa ini? Ini dilawan lagi kah? Oh, itu dihancurkan kali ya. Oh iya, guys, biar bisa lewat ya. Itu dihancurin dulu. Oh, nggak bisa juga, guys. Gimana sih? Ah, oh itu ultinya kali ya? Anjing, gua nggak bisa lewat, cok. Gimana caranya, anjir? Coba. Kita cari jalan dulu, guys. Ini kemana nih? Oh, ini ditembak kali ya? Nggak bisa, anjir. Ini kah? Nggak bisa, cok. Astaga, ternyata ini cuma lompat doang loh, guys. Goblok banget gue ya. Sorry, guys ya. Nah, ini gue grafiknya gue naikin sedikit ya. Naik sedikit lah ke tingkat kedua ya. Parah banget tadi, guys. Nggak bisa lihat apa-apa, anjir. Ya, jadi kita lanjut lagi ya. Sorry, guys ya. Gue bodoh banget, cok. Itu disuruh loncat doang. Kita lanjut lagi, guys ya. Untuk membasmi marah-marah monster ini, guys. Bangke lo ya. Oke, kita maju lagi. Nggak ada loading-loadingnya ya? Oke. Nah, ini suruh loncat gini doang, guys. Goblok banget. Gue kirain suruh dihancurin, guys, ya. Gue bingung tadi. Ngapain nih? Oke, kita maju lagi ya. Ini setidaknya gambarnya nggak separah tadi, guys, ya. Kamu sudah mendekati koordinasi. Oke, kita maju lagi, guys. Menuju koordinasinya, ya. Apakah ada lawan bos? Wah, ini pasti bos sih. 100% nih bos nih, guys, kayaknya, ya. Bau-baunya ini bos nih, guys. Oke lah. Hela ya, Hela. Oke, Hela. Let's go. Kita bantai nih si Hela Gaming, guys. Anjing, keras banget, cok, si Hela, guys. Gua ada ulti juga, guys. Tenang, guys. Gua ulti lo ya. Tuh, makan tuh. Anjir, dia breded terus lo. Bangke emang. Aduh, sakit banget, cok. Gila. Wow, gimana nih? Gimana biar karakter gua tuh nembak terus, cok? Kenapa karakter gue nih nggak nembak terus ya? Tuh, tembak aja terus. Jadi gue fokus menghindar. Ya, tembak terus. Seru sih, guys, gamenya sih. Apalagi di PC nih ya. Gue yakin lebih seru sih. Tembak tuh, makan tuh drone gue tuh ya. Makan lo ya. Waduh. Lompat dulu, bro. Gue nggak bisa ngisi darah nih. Oh, regen, guys. Darah gue regen sendiri, nggak tahu kenapa ya. Itu di bawah tuh kalian bisa lihat, guys, regenerasi sendiri darah gue, guys. Apa karena dapat item tadi, nggak tahu dah. Tembak, cok, kenapa lu melamun? Kayaknya nih ngancuri kakinya dulu nggak sih? Aduh, kena. Aduh, kena, cok. Sini lo. Makan tuh drone gue tuh. Tembak terus. Nice. Kayaknya ngancuri kakinya dulu nggak sih? Yang ini nih sekarat nih. Ayo, berhenti terus. Ayo, bro, semangat, bro. Mati kau, kakinya hancur, guys. Oke. Saatnya tembak apa lagi nih? Enggak tahu, cok. Kepalanya kah? Ya, kepalanya. Spam terus, guys. Spam terus. Ulti. Nah, terus. Ya, berhenti terus. Aduh. Aduh, gua kena apa nih? Anjing, dia summon monster, cok. Ini apaan? Gua pakai aja lah. Apa nih? Widih, gila. Petir, cok. Anjir, keren banget, cuy. Waduh, dia ngapain tuh? No, please. Apaan tuh? Wih. Menghilang deh, guys. Kayak dia mundur atau kalah kali ya. Atau mati, gue gak tahu sih, guys. Ini apa nih? Oh, ini kan? Nah, ini suruh ngapain? Cara periksanya gimana, coy? Gimana cara periksanya? Nah, ini gue gak tahu lagi nih suruh ngapain nih, guys. Oh, udah dideketin doang ya, guys, ya. Gue kirain mau diapain, cok. Loh. Gue kirain apa? Belum selesai. Oke.
Ya, mungkin itu untuk di awalnya doang ya. Semoga aja guys ya. Lanjutannya nih kita harusnya ada gacha sih ya. Wede, ada adik perempuan guys. Siapa yang mau punya adik perempuan seperti ini, coy? Oke, kita lewati aja lah guys ya. Lama banget, coy, kalau gua ini. Takutnya gameplaynya tuh sampai setengah jam lebih ya. Gua mentok di setengah jam lah kalau review game. Oke, ini sepertinya kita udah di home ya. Oke, ini apa nih? Oke, itu gemnya tuh guys. Apa nih? Story kah? Apa nih? Wih, ada cewek, cok. Caroline, guys. Siapa nih Caroline nih? Apa nih? Ah, lewati aja lah guys ya. Oke. Oh, itu kayak story doang guys ya. Nah, ini kita disuruh lanjut lagi nih guys. Pasti disuruh tempur lagi nih ya. Berarti karakter ini udah dikasih dari awal ke kita guys ya, si cewek ini ya. Yang kita pakai di awal tadi, cuy. Yaudah. Gua tempur sekali lagi lah guys ya, atau gua skip aja nih ya. Langsung kita ke fitur-fiturnya kali ya. Ini pasti battle-battle biasa sih. Oke guys, ini udah kelar ya. Gua udah selesaikan tadi ya guys ya. Tapi ini kalau gua mau ngambil inboxnya tuh harus tick 19 guys. Harusnya hadiah pre-register ada sih guys ya. Jadi harus lanjut battle dulu guys memakai cewek ini ya. Cewek satu-satunya ini guys ya. Di sini juga ada karakter ya. Tapi ini gameplaynya keren sih guys menurut gua ya. Tapi lebih enak tuh mainnya di PC harusnya guys. Di PC lebih sedep sih pasti ya. Ini masih battle-battle terus sih guys. Kalau gua apa tuh terlalu lama ya teman-teman ya lanjutin story-nya. Jadi untuk gameplaynya di awal mungkin segini aja dulu guys ya untuk videonya ya. Jadi belum ada gacha guys, cuman gameplay doang. Nanti di next kesempatan kita coba gacha atau gua lanjutin di live juga. Lihat nanti aja ya teman-teman ya. So guys, mungkin segini aja guys videonya untuk game Snowbreaker kalau nggak salah namanya ya. Gua lupa tadi guys ya. Game ini ya tadi gua bilang guys 7GB ya, udah bisa di Play Store dan baru rilis. Thank you banget untuk kalian yang udah nonton guys. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe. Kita bertemu lagi di next video. I love you semuanya. Bye-bye.